warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota dan para pemirsa Poskota TV. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meski masih di tengah pandemi. Karena seperti biasa, beragam info-info menarik dan teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Trias Haprimita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Kamis, 4 Februari 2021. Diawali dengan berita pertama. Pemprov DKI Jakarta masih akan mengkaji usulan kebijakan lockdown di setiap akhir pekan guna menekan penyebaran virus corona. Usulan tersebut disampaikan oleh sejumlah anggota DPR RI menyusul peningkatan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Sehingga, Indonesia menjadi salah satu dari 20 daftar negara yang dilarang masuk ke Arab Saudi. Pelaku pencurian kotak amal terjadi di Masjid Baitul Amal di daerah Koja, Jakarta Utara, terekam kamera CCTV. Aksi pencuriannya tersebut kepergok jamaah yang tengah menunggu waktu sholat isya pada Selasa malam. Warga yang geram melihat aksinya tersebut langsung menghakimi hingga babak belur. Namun beruntung, pihak kepolisian setempat telah menangani peristiwa pencurian kotak amal tersebut. Pada edisi kali ini, Poskota menyoroti aksi seorang ayah yang tega meniduri anak tirinya hingga hamil dan melahirkan. Aksi bejatnya tersebut dilakukan oleh AL, 48 tahun yang merupakan warga Serang. Ironisnya, aksinya tersebut disaksikan oleh sang istri yang merupakan ibu kandung dari korban. Demikianlah 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Tentunya masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi-informasi terupdate, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis, 4 Februari 2021. Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, pandemi masih terjadi, jadi jangan abai protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.